Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Nurul Adha. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah umum agama dan etika Islam di Institut Teknologi Sumatera. Alhamdulillah rekan-rekan, kita dapat bertemu dalam tutorial online atau tutor. Semoga pada masa pandemi ini kita selalu dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan semua, mata kuliah yang Anda pelajari adalah Pendidikan Agama Islam dengan kode Mata Kuliah Wajib Umum atau MKWU 4101. Pada tutorial mata kuliah ini disajikan materi sebanyak 8 sesi untuk 8 kali pertemuan. Pada setiap sesi diakhiri dengan diskusi dan kuis berupa pertanyaan yang harus Anda jawab. Sedangkan pada pertemuan 3, kemudian pertemuan 5, dan pertemuan 7, mahasiswa diberikan tugas wajib, yaitu tugas wajib 1, tugas wajib 2, dan tugas wajib 3 yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Baik hasil diskusi 1 sampai dengan 8 maupun tugas wajib 1, 2, dan 3 harus dikirimkan kepada tutor pada tempat yang tersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tutorial online merupakan salah satu layanan bantuan belajar yang dapat Anda ikuti secara seksama. Komposisi penilaian tutorial online adalah sebagai berikut. 1. Kehadiran sebanyak 20%, yaitu kehadiran pada sesi 1 hingga sesi 8. Yang kedua, nilai diskusi 30%, yaitu dari sesi 1 sampai juga dengan sesi 8. Yang ketiga adalah komposisi tugas sebanyak 50%. Nilai tugas adalah 50%, yaitu sesi 3 dengan tugas 1, sesi 5 dengan tugas 2, dan sesi 7 dengan tugas 3. Rekan-rekan, selamat belajar dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.